pada kesempatan kali ini kami dari Tridaya Group, kami akan coba share apa yang sudah kami dapatkan informasinya kepada Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan setelah sesi workshop ini semuanya bisa punya pemahaman yang sama mengenai apa sih AKM itu dan kita harus bagaimana. Nah, yang akan menyampaikan informasi atau materi mengenai apa itu AKM, saya undang hari ini kebetulan adalah dari staf ahli Tridaya Group, Ibu Naili Nur Laili MPD. Kami biasanya memanggil beliau dengan sebutan Teteh ya, Teh Naili. Boleh Teh Naili? Apa kabar Teh Naili? Boleh sudah bergabung? Ya, halo Kak Bang. Halo Teh Naili. Oke, ya. Alhamdulillah. Tenel, ini sudah ada 98 orang tua, Tenel, yang semuanya penasaran apa sih AKM yang sudah digembar-gemborkan di media cetak, mungkin di berita-berita online. Tadi saya juga sempat ada salah satu orang tua siswa yang punya anak di SD, SMP, dan SMA. Seperti apa sih nanti penerapan AKM-nya? Oke, sudah siap, Tenel? Insya Allah, Kak Bang. Oke, baiklah Ayah Bunda, kita efektifkan waktu. Mari kita mulai pemaparan materi dari Teh Naili. Mangga Teh Naili, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah dan Bunda semua? Wah, terima kasih ya di hari Sabtu Ayah dan Bunda bergabung bersama kami di sini tentunya untuk memperoleh beberapa informasi yang akan kami sharingkan di hari ini. Terima kasih sekali nih Ayah Bunda di weekend-nya masih bersedia untuk bergabung bersama kami. Baik, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Bambang, bahwa hari ini kita ingin share beberapa informasi yang berkaitan dengan AKM. Seperti yang mungkin Ayah dan Bunda sudah dengar, akhir-akhir ini informasi tentang AKM begitu banyak ya bisa kita peroleh. Nah, kalau kita lihat AKM itu apa sih? Gitu. Nah, kita lihat dulu di sini, istilah AKM ini muncul pertama kali pada saat Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang baru, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengemukakan kebijakan tentang Merdeka Belajar. Ya, jadi awalnya dari bulan Oktober tahun 2019, berarti ya waktu itu. Nah, di antaranya waktu itu Bapak Menteri memberikan atau mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Yang kita tahu di situ ada 4 poin sebenarnya terkait dengan Merdeka Belajar itu ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan ujian sekolah berstandar nasional. Jadi bahwa ujian sekolah itu menjadi salah satu nanti hal yang harus diikuti oleh setiap peserta yang akan lulus dari satu jenjang pendidikan atau dari satu satuan pendidikan. Nah, kemudian berkaitan yang kedua adalah poin kedua adalah terkait dengan ujian nasional. Bapak Menteri saya itu menjelaskan bahwa UN tahun 2020 adalah UN yang terakhir karena untuk tahun 2021 dan seterusnya tidak ada lagi UN atau disebut juga katanya UN dihapuskan. Dan ternyata sebelum tahun 2021, di tahun 2020 UN sudah tidak ada ya, karena kebetulan waktu itu kita sedang mengalami pandemi, jadi memang di tahun 2020 sendiri UN sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, itu ada penyederhanaan, dan yang keempat poin dari Merdeka Belajar adalah berkaitan dengan PPDB. Ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan AKM itu adalah poin nomor 2, yaitu tentang UN. Ketika Bapak Menteri mengemukakan tentang kebijakan Merdeka Belajar, kemudian salah satunya tadi adalah UN dihapuskan, kemudian ada revisi lagi kata Pak Menteri, UN bukan dihapus katanya ya, tapi diganti dengan yang namanya AKM. Muncullah istilah AKM di situ. AKM di sini adalah asesmen kompetensi minimum. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimum ini? Apakah benar si AKM ini memang pengganti UN? Kita lihat dulu di sini Ayah dan Bunda beberapa faktanya ya. Bahwa tadi sudah dibahas bahwa UN itu memang sudah tidak ada sejak tahun 2020 dan sudah dipastikan berarti untuk tahun ini dan seterusnya tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Nah,
Padahal selama ini, selain untuk mengukur hasil belajar siswa dari satu satuan pendidikan, UN juga sebetulnya digunakan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, untuk menggantikan fungsi memetakan dari mutu satuan pendidikan atau mutu sistem pendidikan di Indonesia sendiri, di sini UN digantikanlah dengan yang namanya AN, ya. Jadi sebetulnya tidak langsung digantikan oleh AKN, tapi penggantinya itu adalah AN atau Assessment Nasional, ya. Nah, apa itu Assessment Nasional? Jadi Assessment Nasional itu kita akan bahas sekarang. Nah, jadi Assessment Nasional itu nanti yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi bukan mengevaluasi hasil belajar setiap siswa, tapi untuk mengevaluasi sistem pendidikannya, gitu ya. Nah, jadi ayah dan bunda, kalau di awal kita tahunya AKM pengganti UN. Jadi yang lebih tepatnya adalah UN digantikan oleh AN atau Assessment Nasional. Yang fungsinya adalah tadi untuk memetakan mutu dari sistem pendidikan di Indonesia. Jadi tidak 100% bahwa UN itu digantikan oleh AN gitu ya. Karena AN itu yang dilihat adalah mutu pendidikannya dari satuan pendidikan. Lalu apa itu AN itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin boleh Kak Bambang langsung ke slide berikutnya. Jadi ayah dan bunda tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang pertama, yang menggantikan posisi UN untuk mengevaluasi mutu pendidikan, mengevaluasi proses pendidikan di Indonesia, itu adalah AN atau Assessment Nasional. Ya. Berikutnya, untuk Assessment Nasional. Nah, ayah dan bunda, inilah yang dimaksud dengan Assessment Nasional. Ada tiga poin atau ada tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur kualitas atau mutu dari pembelajaran, mutu dari sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia. Ada yang namanya AKM atau Assessment Kompetensi Minimum, ada yang namanya Survei Karakter, dan ada yang namanya Survei Lingkungan Belajar. Apa bedanya gitu ya? Nah, kita akan bahas sekarang satu persatu di sini ya. Jadi kalau AKM itu adalah diberikan kepada siswa. Jadi AKM diberikan kepada siswa untuk mengukur, mengetahui gitu ya, hasil belajar yang dilihatnya adalah, yang diperolehnya nanti adalah hasil belajar kognitif berupa dari kemampuan literasi dan numerasi. Nah, sedangkan survei karakter itu juga sama. Survei karakter juga respondennya adalah siswa. Tapi yang ingin digalinya, informasi yang diperoleh nantinya adalah hasil belajar sosial emosional. Nah, kemudian kalau survei lingkungan belajar itu bukan pada siswa ditetapkannya atau diberikannya, tetapi kepada guru dan kepala sekolah. Jadi ayah dan bunda, dari tiga hal yang akan diberikan pada saat asesmen nasional nanti, ada AKM, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar yang akan diterima atau yang akan dilakukan oleh putra-putri kita nanti ada dua, yaitu AKM dan survei karakter. Nah, tapi untuk survei karakter itu adalah untuk mengetahui lebih ke sosial dan emosional anak. Jadi ini lebih ke karakter yang memang sudah terbentuk, apakah berkaitan dengan karakter Pancasila nantinya ya yang akan dilihat. Nah, sekarang kita kembali lagi fokus ke AKM-nya ya. Nah, jadi tadi untuk asesmen nasional itu ada AKM nasional, ada AKM ya. Kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Oke, nah jadi di sini tadi udah ada penjelasannya ya. Jadi dari asesmen nasional itu ada AKM-nya. AKM itu Bapak dan Ibu nanti kita bahas lagi. Di sini ada AKM nasional. Karena nanti selain AKM nasional nanti akan kita bahas juga ada yang namanya AKM kelas ya. Nah,
tadi ini penjelasannya juga, jadi untuk AKN nasional itu yang diujikannya adalah kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kalau untuk survei karakter itu adalah profil dari pelajar Pancasila, jadi karakter-karakter Pancasilaisnya gitu ya, dari siswa. Kalau survei lingkungan belajar itu adalah dari guru dan kepala sekolah. Ya, kita sekarang akan bahas apa itu sebetulnya AKN. Kalau dilihat dari katanya ada tiga kata, ada assessment, ada kompetensi, dan ada minimum. Dari assessment kita bisa tahu bahwa assessment itu adalah suatu proses untuk mengumpulkan data ataupun mengumpulkan informasi. Dalam hal ini, proses untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang berkaitan dengan kemajuan ataupun hasil belajar siswa. Itu assessment. Sedangkan kompetensi itu adalah suatu kemampuan, suatu keterampilan, suatu bisa berupa sikap, bisa berupa pengetahuan ataupun keterampilan yang memang bisa terlihat, gitu ya, terunjukkan secara komprehensif. Nah, sedangkan minimum dalam arti di sini adalah minimum berarti artinya basic atau dasar atau standar yang paling minimal, standar terendah. Lalu apa kaitannya nih sekarang? Itu dari sisi pengertiannya. Kalau kita lihat di sini, assessment kompetensi minimum. Minimum dalam arti memang nanti pada saat mengikuti AKM, kompetensi yang diujikan itu tidak mengacu pada kurikulum. Tidak mengacu pada semua konten yang ada di kurikulum. Berbeda dengan UN. Ya, kalau UN dulu ada SKL-nya, ada kisi-kisinya, di mana itu semua adalah berisi konten-konten materi yang memang sudah dipelajari anak pada satuan pendidikan tertentu. Misalnya untuk jenjang SMP, materi UN-nya ada materi UN Matematika, ada IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Dan yang diujikan materi-materinya adalah materi-materi yang memang sudah dipelajari oleh anak dari kelas 7, 8, 9. Begitu juga untuk SMA. Materi yang diujikan pada saat UN berarti yang sudah dipelajari dari kelas 10, 11, 12. Bedanya dengan AKM, yang diujikan tidak semua konten, tetapi yang diujikan adalah keterampilan dasarnya. Yang diukur, yang ingin diketahui adalah keterampilan dasarnya, yaitu yang berkaitan dengan literasi dan numerasinya. Yang dilihat berarti hanya kemampuan literasi numerasinya, ya. Kemudian, apalagi nih yang dilihat? Tidak melihat konten kurikulumnya, tapi mengukur kemampuan bernalarnya yang dilihat di sini, gitu ya. Kemampuan bernalar anak yang berkaitan dengan teks dan angka. Jadi itu kalau kita lihat bedanya AKM dengan UN. Jadi kalau UN mengukur semua konten, materi yang memang sudah dipelajari, kalau di AKM yang diukur adalah keterampilan dasarnya, yaitu literasi dan numerasi. Poin yang kedua, ya dan bunda, AKM ini berbentuk survei. Kalau pada UN, setiap anak yang di kelas 6, di kelas 9, di kelas 12, berarti harus mengikuti UN. Sebagai salah satu syarat untuk bisa dinyatakan lulus dari satuan pendidikannya. Gitu kan ya? Nah, kalau untuk AKM, tidak semua anak yang akan mengikuti AKM, karena ini berupa survei. Jadi, respondennya itu tadi siswa itu berupa sampel. Sampelnya kelas berapa nih? Sampelnya pun ternyata bukan kelas akhir. Kalau tadi ada ibu pertama tadi bertanya, ini untuk kelas akhir atau kelas berapa? Nah, ternyata untuk AKM diberikannya tidak di kelas akhir. Tapi di kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Kenapa? Gitu ya. Karena assessment ini tujuannya bukan mengukur kemampuan anak per anak, bukan mengetahui hasil belajar per individu siswa, dan bukan sebagai syarat kelulusan dari individu siswa. Tapi assessment kompetensi minimum ini digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui gambaran kondisi kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan dari seluruh atau dari setiap satuan pendidikan. Jadi yang akan dilihat nanti adalah hasilnya, bukan hasil individu. Jadi ayah dan bunda tidak akan menerima laporan AKM
putra-putrinya. Karena nanti dari pemerintah, dari Pusmenjar, dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, yang akan keluar adalah berupa laporan hasil AKM sekolah. Jadi yang dinilai bukan individu ayah dan bunda, tapi sekolah, ya. Nah, lalu di sini pertanyaannya tadi kan survei, ya. Survei dengan sampelnya kelas 5, 8, dan 11. Apakah sekarang setiap siswa yang ada di kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA akan semuanya dapat atau semuanya mengikuti AKM? Nah, ternyata ini pun tidak, ayah dan bunda. Jadi nanti dari pemerintah, dari Kemdikbud, akan memilih secara acak, secara random, siswa dari setiap sekolah sebagai sampel dari sekolah tersebut. Siapa yang menentukan? Tadi pemerintah. Kita bisa tahunya kapan? Nanti setelah keputusan ataupun informasi fix tentang pelaksanaan AKM-nya dikeluarkan. Jadi sekarang kita belum bisa tahu nih, anak saya nanti akan kebagian AKM nggak ya? Nggak akan tahu, karena nanti dikeluarkan informasinya. Gitu. Artinya berarti meskipun ini diberlakukan hanya di kelas 5, 8, dan 11, kemudian tidak seluruh siswa juga diikut sertakan, tapi kan semua siswa juga sebetulnya tetap harus bisa menguasai kompetensi atau keterampilan minimumnya tadi. Kemampuan literasi numerasinya tetap harus terkuasai dengan baik. Gitu. Jadi karena dipilih secara acak, justru sekolah juga memang harus menjaga kualitas pendidikan, di mana setiap anak, setiap siswa, ya harus memiliki kompetensi minimum yang mumpuni gitu untuk bisa melanjutkan proses pembelajaran ke tahap berikutnya. Gitu. Ya, nah ini ayah dan bunda, poin pentingnya dari AKM. Jelas ya? Oke, kita lanjut dulu. Dari tadi kita bicara bahwa UN penggantinya untuk mengukur kualitas atau mutu sistem pendidikan itu adalah AN atau asesmen nasional. Nah, kita bicara lagi tadi asesmen nasional ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sekarang kita bahas AKM-nya lagi nih. Dari tadi kita bicara AKM itu yang diukurnya adalah keterampilan dasar, kompetensi minimumnya berupa literasi dan numerasi, kemudian berupa sampel. Ternyata sekarang ada informasi lanjutan ya, ayah dan bunda, bahwa AKM itu ada dua macam ternyata ya. Jadi informasi berikutnya, kebetulan memang informasi dari pemerintah memang tidak langsung sekaligus gitu ya. Jadi informasinya AKM, keluar AN, baru keluar lagi. Ternyata AKM itu ada dua jenis, ayah dan bunda. Ada AKM nasional, ada AKM kelas. Yang tadi kita bahas di awal bahwa AKM-nya itu diikuti oleh kelas 5, 8, dan 11 itu adalah AKM nasional yang dilaksanakan secara serentak dengan standar yang sudah ditetapkan dari Pusmenjar, dari Kemdikbud, dan bertujuan untuk mengukur kinerja atau mutu sekolah. Tadi karena laporannya berupa laporan per sekolah. Dan sampelnya ternyata sudah ditentukan ayah dan bunda bahwa sampelnya hanya 30 siswa untuk setiap jenjang SD dan 45 siswa untuk SMP dan SMA. Dan tadi sudah kita bahas bahwa sampelnya ditentukan oleh pusat, oleh Kemdikbud. Bukan sekolah yang mengajukan, saya mau nih anak ini aja yang ikut AKM, bukan. Tapi sampelnya, siswanya siapa saja yang harus mengikuti AKM nasional dipilih secara random oleh pemerintah pusat. Berikutnya sekarang ada lagi ternyata AKM kelas, ayah dan bunda. Nah, kalau AKM kelas ini diterapkannya di kelas 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Jadi di kelas-kelas ganjil, di kelas-kelas genap. Ketika kami coba diskusi, waktu itu kami memang selain mencari informasi juga, ya tentunya kami dari berbagai kegiatan mengikuti kegiatan webinar juga, kemudian bahkan kami juga sempat datang juga, ayah dan bunda, ke Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan di Jakarta. Kami coba diskusi juga,
lebih detail apa sih AKM ini, gimana gitu ya implementasinya AKM ini, dan dari situ memang lebih jelas lagi bahwa tadi AKM ada AKM nasional, ada AKM kelas. Untuk AKM kelas ternyata diberikannya hanya di kelas 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 karena capaian pendidikan itu akan terlihat, ketercapaian kurikulum juga akan terlihat setiap 2 tahun katanya. Jadi siswa di kelas 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 itu harus ada capaian kompetensi yang memang harus dicapai untuk selama 2 tahun pembelajaran. Nah, siapa yang melakukannya? Nah, kalau AKM kelas dilakukannya oleh guru di kelas. Ketika guru ingin mengetahui gimana sih kondisi kemampuan siswa-siswa saya, gitu ya. Misalnya guru setelah melakukan proses pembelajaran selama beberapa waktu, kemudian ingin tahu kenapa ya susah amat nerangin materi ini, misalkan ya. Nah, guru dapat melakukan diagnosa terhadap siswa-siswanya, terhadap seluruh siswanya, untuk mengetahui kemampuan siswanya, untuk mengetahui kondisi capaian hasil belajar dari siswanya. Digunakanlah AKM kelas. Jadi, waktunya kapan? Terserah gurunya. Instrumennya dari mana? Nah, kalau instrumennya sudah disediakan oleh pusat. Hanya gurunya yang mengambil butuhnya instrumen tentang apa. Tapi kalau instrumennya terpusat. Dan ini nanti akan digunakan hasilnya, kalau yang AKM kelas ini, akan digunakan hasilnya oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Melihat misalkan, oh ternyata anak saya sekian persen ternyata masih belum bisa memahami nih apa yang disampaikan melalui teks, apa yang disampaikan misalkan dari konten materinya. Berarti harus melakukan sesuatu yang berbeda. Harus ada metode yang berbeda, harus ada cara yang berbeda agar setiap siswanya memang dapat menguasai konten materi yang sesuai dengan kurikulum. Itu untuk AKM kelas. Nah, itu juga sebetulnya ayah dan bunda salah satu alasan kenapa AKM nasional dilaksanakan di kelas 5, 8, dan 11. Jadi ketika di kelas 5 sudah diketahui, oh ini ternyata di sekolah A misalnya ya, 50% anaknya ini masih perlu pendampingan belajar yang berbeda nih gitu ya. Nah, nanti akan ada gambaran dari pusatnya, dari Kemdikbudnya, misalkan kemampuan literasinya, yang perlu intervensi berapa, yang sudah cakap berapa, yang sudah mahir berapa siswanya. Kalau ternyata misalkan ini 50% anaknya masih perlu intervensi ini, berarti masih ada waktu bagi sekolah, bagi satuan pendidikan, untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran, sebelum akhirnya siswa tersebut akan keluar dari satuan pendidikan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ketika ditesnya di kelas, asesmennya dilakukan di kelas 5, maka sekolah bisa melakukan perbaikan agar hasil belajar siswa lebih baik. Karena kalau kualitas pembelajarannya diperbaiki, kualitasnya ditingkatkan, ya berarti hasil belajar siswanya pun diharapkan lebih baik. Begitu mungkin ayah bunda gambaran umumnya. Jadi kenapa di kelas 5, 8, dan 11? Jadi agar masih ada waktu untuk memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Bukan hasil AKM-nya yang diperbaiki, tapi yang diperbaiki adalah kualitas pembelajarannya, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswanya pun lebih bagus. Nah, itu berkaitan dengan AKM nasional dan AKM kelas. Lalu sekarang pertanyaannya, tadi AKM itu adalah yang diukur pada saat AKM adalah hanya berupa keterampilan dasar, berupa literasi dan numerasi. Kenapa? Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini yang diukur gitu ya? Nah, karena kalau kita lihat di sini, latar belakangnya adalah dari kondisi literasi di Indonesia. Berdasarkan hasil PISA gitu ya, bahwa tingkat membaca siswa Indonesia itu berada di urutan ke-57 dari 65 negara. Dengan indeks minat bacanya, dari satu orang, dari 1.000 orang, hanya satu orang yang membaca. Kondisi ini, kalau kita lihat, ayah dan bunda bisa lihat, ini adalah skor
gambaran skor hasil PISA Indonesia, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari PISA, dari hasil PISA ini, nilainya yang paling rendah, justru nilainya itu bukan paling rendah ya, maksudnya nilainya itu berada di bawah rata-rata yang dicapai oleh siswa-siswa Indonesia pada survei yang dilakukan dengan menggunakan PISA. Nah, di sini kalau kita lihat dari hasil yang terakhir, oke, ini hanya gambaran umum saja ya, ayah dan bunda. Jadi, nah ini yang terakhir dari hasil PISA 2018 nih dan ayah bunda. Kalau kita lihat, ada tiga hal yang diukur pada PISA. Ada kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan sains. Untuk kemampuan membaca, skor tertinggi memang 555. Dengan rata-rata itu ada di angka 487. Sedangkan skor yang diperoleh oleh siswa Indonesia rata-ratanya hanya di 371. Jadi bisa dibandingkan di bawah rata-rata gitu ya. Kemudian untuk matematika pun sama, jadi skor tertinggi itu di angka 590, skor rata-rata itu di angka 489, dan rata-rata yang diperoleh oleh siswa Indonesia baru di angka 379. Begitu pula dengan sains, gambarannya secara umum sama. Semua ada di bawah rata-rata. Hal inilah sebetulnya yang menjadi salah satu pendorong, salah satu hal yang menyebabkan munculnya AKM ini. Jadi, dari secara konten, konten kurikulum di Indonesia ini sudah sangat padat, gitu, sudah sangat bagus, materi itu sudah sangat banyak. Tapi di sisi lain ternyata hasil dari survei kemampuan membacanya, kemampuan matematikanya rendah, gitu. Bagaimana bisa kurikulum yang kontennya begitu padat bisa dipahami dengan kemampuan membaca yang rendah, dengan kemampuan benalar yang masih rendah? Nah, sehingga muncullah AKM ini, gitu ya. Jadi harapannya dengan AKM ini terjadi perbaikan dari kualitas pembelajaran, terjadi peningkatan dari kualitas hasil pendidikan di Indonesia. Oke, nah itu ya. Berikutnya kita lihat lagi. Kembali lagi, berarti kata kuncinya adalah ayah dan bunda, yang diujikan pada AKM adalah literasi dan numerasi. Meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa yang akan mengikuti AKM itu untuk AKM nasional itu adalah sampel, dan hasilnya bukan laporan individu, tidak mengukur kemampuan individu, tapi yang dilihat adalah laporan atau hasil dari sekolah yang mewakili kualitas dari sebuah sekolah, gitu ya. Tapi kembali lagi, literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang memang diperlukan oleh setiap anak. AKM hanya surveinya, tapi itu menggambarkan kondisi umum dari siswa-siswa yang ada di Indonesia. Artinya, bagaimanapun juga setiap siswa harus menguasai kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni. Agar apa ya? Agar bisa menguasai konten materi pelajaran yang akan diikuti pada jenjang-jenjang berikutnya. Dan juga tentunya untuk bisa menghadapi permasalahan yang dihadapi, yang muncul pada kehidupan kelak, gitu. Nah, kalau dilihat di sini, jadi untuk literasi dan numerasi yang keluar pada saat pengukuran AKM, pada saat pengujian di AKM, itu literasi di sini bukan hanya maksudnya kemampuan membaca, tapi kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep yang terdapat di dalam bacaan tersebut, ya. Kemudian lebih detailnya lagi nanti kemampuan untuk mengevaluasi, merefleksikan jenis teks dan sebagainya. Itu nanti ada lagi penjelasannya. Ya. Jadi dua komponen ini, literasi dan numerasi ini merupakan memang kompetensi minimum atau kompetensi dasar yang diperlukan oleh setiap siswa untuk bisa belajar. Intinya itu. Kemudian kita lihat nih, jadi di AKM nanti yang akan diuji adalah literasi membaca dan numerasinya. Tadi sudah dibahas di sini untuk membaca ya, bagaimana dia bisa memahami bacaan, memahami isi bacaan, menggunakan informasi yang ada di dalam teks tersebut gitu. Kemudian tentunya ini untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin dihadapi dan juga tentunya untuk mengembangkan kemampuan dari individu itu sendiri. Nah, jadi dengan literasi
kalau biasanya kita dulu kita belajar dengan cara membaca, gitu kan ya? Kita misalkan, saya misalkan mempelajari biologi, mempelajari tentang sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh, ya diantaranya dengan membaca, membaca dari buku, gitu kan? Sehingga diperolehlah informasi. Nah, jadi yang ingin ditekankan sekarang adalah bagaimana siswa dapat mengambil informasi, dapat belajar mengenai konten pelajaran dari bacaan yang dia baca. Jadi akan beralih seperti itu nanti proses pembelajarannya. Jadi proses pembelajarannya bukan konten yang terus dijejalkan gitu ya oleh guru pada siswa, tetapi siswa akan lebih baik untuk mencari sendiri informasinya dari informasi dari teks dari bacaan yang dia baca. Dia memperoleh informasi, dia memperoleh konsep-konsep yang sesuai dengan konten pelajaran. Nah, sedangkan di numerasi, tentunya di sini ini merupakan kemampuan dasar untuk bisa berpikir, untuk bernalar, gitu kan? Sehingga dapat menggunakan konsep, menggunakan fakta, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan angka, yang berkaitan dengan ruang, gitu. Itu di numerasi. Nah, Ayah dan Bunda, sekarang kita lihat nih, gimana sih bentuk soal AKN nih? Kalau UN dulu, semua soalnya adalah pilihan ganda. Agak berbeda sedikit dengan AKN. Kalau di AKN, soalnya lebih bervariasi. Ada pilihan gandanya, ada. Ada pilihan ganda kompleks, artinya jawaban benarnya bisa lebih dari satu, ada. Menjodohkan juga ada, bisa berupa isian singkat, bahkan esai. Lalu nanti diujikannya berupa apa? Untuk AKM, itu nanti semua full online. Dalam arti, nanti si soal AKM ini memang sudah ada dalam bentuk sebuah sistem yang semua anak mengerjakan secara online. Beda dengan UN. Kalau UN dulu sebetulnya online-nya tidak 100% online, karena itu menggunakan sistem jaringan, ya, jadi masih ada sedot data gitu ya. Nah, kalau di sini memang betul-betul online. Dari sini berarti kalau kita lihat dari bervariasinya soal AKM, karena memang yang ingin diukur bukan hanya kemampuan kognitif, pemahaman, atau pengetahuan levelnya, tapi lebih tinggi lagi ke level aplikasi, ke level evaluasi, bahkan ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi anak memang disajikan dengan berbagai permasalahan, di mana anak juga dilatih untuk bisa berpikir, untuk bisa menemukan jawaban dari permasalahannya. Jadi kalau pilihan ganda kan tertutup jawabannya, dan bisa saja dia ketika dia tidak paham, tinggal pilih salah satu, selesai. Nah, kalau di sini nanti akan terlihat kemampuan anaknya, karena ada juga bentuk soal yang berbeda. Nah, itu untuk bentuk soalnya. Kemudian, untuk AKM-nya sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang diujikan di AKM. Dari tadi kan udah dibahas nih literasi dan numerasi gitu ya. Literasinya itu apa? Literasi apa? Karena jenis teks itu banyak gitu kan. Kemudian di numerasi juga kan materi yang berkaitan dengan matematika itu juga banyak. Nah, ternyata yang nanti akan diujikan di AKM untuk numerasi ada 4 poin besar ya, yaitu yang berkaitan dengan kontennya, yang berkaitan dengan bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, ya, kemudian ada data dan peluang serta aljabar. Itu untuk di kemampuan numerasinya. Sedangkan di literasi yang akan dimunculkan itu adalah berupa teks informasi dan teks sastra atau fiksi. Gitu. Nah, jadi kalau untuk literasi membaca sebetulnya berupa teks informasi. Kita tahu di zaman sekarang informasi itu bisa berupa banyak hal, gitu ya. Termasuk nanti di teks informasi yang dimunculkan pada saat AKM tidak melulu berupa teks sebetulnya Ayah dan Bunda. Ada juga yang berupa infografis, ya, atau berupa data, karena tidak melulu teks itu bentuknya. Nah, ini yang akan diujinya nanti. Kalau untuk numerasi bisa berupa pemahaman, aplikasi, dan penalarannya. Kalau untuk yang literasi, itu bagaimana anak bisa menemukan informasi yang ada di dalam teks. Atau bagaimana anak bisa menginterpretasikan
isi dari teks tersebut, dan akhirnya anak juga harus bisa melakukan evaluasi dan refleksi dari teks yang dia baca. Itu berkaitan dengan komponen dari AKM-nya. Secara umum, ayah dan bunda nanti, karena kita belum tahu nih, apakah putra kita, putri kita akan jadi salah satu sampel nggak ya dari AKM nasional? Nah, kalau ternyata nanti menjadi sampel, tadi kan sudah dijelaskan bahwa laporannya bukan laporan individu. Ayah dan bunda tidak akan menerima laporan individu terkait hasil AKM. Karena laporan hasil AKM hanya diperoleh oleh sekolah. Dan itu juga tidak diumumkan. Kalau dulu kan kita bahkan di UN misalnya bisa tahu, oh ternyata peringkat tertinggi nilai UN tingkat SMP misalkan. Diperoleh oleh SMP Anu, dari kota Anu. Sampai ada urutan peringkatnya kita bisa tahu ya. Sehingga kita bisa, oh iya ini sekolah ini bagus ya, oh iya ini sekolah ini keren-keren nih nilainya, rata-ratanya aja tinggi, misalnya bisa gitu ya. Nah, kalau di AKM tidak. Jadi sekolah, antar sekolah pun tidak akan ada proses membandingkan hasil antar sekolah. Jadi laporan dari pusatnya, laporan dari pusmenjarnya diberikan ke sekolah, ada direkomendasi, sehingga itu bisa dilakukan tindak lanjutnya oleh sekolah berupa tadi, berupa perbaikan dari proses pembelajarannya di kelas, dan berupa proses peningkatan kualitasnya tentunya. Nah, nanti laporannya itu dari hasil AKM itu akan ada beberapa kategori ya. Jadi nanti ada kategorinya itu ada 4 kategori ayah dan bunda. Ada yang perlu intervensi khusus, ada yang sudah mencapai kompetensi dasar, ada yang kompetensinya itu cakap, dan ada yang mahir ya. Ini adalah standar standarnya, cukup tahu saja karena nanti ayah dan bunda juga tidak akan tahu persis anaknya ada di mana gitu ya. Tapi untuk sekolah nanti jika misalkan rata-rata rata-rata numerasi anaknya ada di angka 52 berarti di bawah 55 ya, berarti siswa-siswa di sekolah tersebut hampir seluruhnya itu perlu intervensi khusus. Seperti apa intervensi khususnya itu? Misalnya di dalam proses pembelajarannya, guru harus menyiapkan dulu informasi berupa teks yang harus dibaca dulu oleh siswa. Jadi ada bacaan dulu yang berkaitan dengan konten materi yang akan dipelajari tentunya. Jadi anak guru harus menyediakan dulu bacaannya. Anaknya didampingi dulu untuk membaca, distimulasi untuk memahami isi bacaan, baru bisa lanjut ke konten pelajarannya. Itu contohnya kalau perlu intervensi khusus, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari hasilnya nanti ayah dan bunda. Tentunya, harapannya tentunya putra-putri kita ya sudah bisa cakap atau mahir, gitu ya. Karena kan memang kemampuan literasi dan numerasi itu penting loh untuk kedepannya. Kemampuan literasi akan penting bagi anak untuk bisa memahami konten-konten materi pada jenjang-jenjang berikutnya. Jadi ayah dan bunda, kalau dulu kita belajar itu dari konten materi, dari pelajaran yang disampaikan oleh guru, kita bisa membangun kompetensi. Oh, saya jadi tahu anu gitu ya. Saya jadi bisa memahami itu dari konten gitu, dari konten materi yang sudah kita pelajari. Nah, tapi sekarang dibalik, harapannya adalah jadi dari kompetensi literasi membaca itu bukan belajar untuk membaca gitu, tapi bagaimana proses membaca itu menjadi proses belajar. Jadi bagaimana kemampuan literasi dan numerasi itu digunakan untuk mempelajari konten-konten materi berikutnya, ya. Karena mau tidak mau tetap kurikulum kita tetap akan seperti ini. Belum sejauh ini belum ada informasi perubahan kurikulum, ayah dan bunda. Jadi kita masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian untuk kurikulum darurat pun kan hanya ada poin-poin beberapa kompetensi dasar saja yang mungkin dihilangkan, gitu ya. Tapi secara umum konten kurikulum kita dibandingkan dengan negara lain mungkin masih tetap padat. Artinya butuh kemampuan dasar yang bagus untuk bisa memahami konten-konten tersebut.
Nah, lalu kapan sih AKM itu akan dilaksanakan? Ya, tadi ada, saya sempat baca pertanyaannya, anak saya kelas 9 nih, gimana? Gitu ya. Nah, kita lihat nih, Ayah dan Bunda. Jadi, kalau kita lihat, di 2020 ini, pemerintah sedang mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan AKM nasional. Ya, kita balik, kita bahasnya AKM nasional. Nah, jadi di tahun 2020, ini masih penyiapan, baik itu instrumennya, pengembangan instrumennya, kemudian pendataan tadi, mungkin pendataan siswa untuk nanti mereka memilih secara acak tadi, gitu ya. Kemudian penyiapan sistemnya, dan juga tentunya penyiapan perangkat dan juga pelatihan bagi para proktor ya, ataupun para asesornya. Nah, kalau dilihat dari lini masa ini yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi AKM akan mulai dilaksanakan itu di bulan Maret, di minggu ketiga Maret 2021. AKM akan dilaksanakan untuk siswa kelas 11. Jadi siswa kelas 11, yang sekarang kelas 11, akan mengikuti AKM di minggu ketiga bulan Maret 2021. Nah, sedangkan siswa kelas 8 SMP itu akan mengikuti AKM-nya di minggu kedua April 2021. Dan kelas 5 itu akan mengikutinya di bulan Agustus 2021. Berarti yang akan, untuk siswa SD nih ya, kalau siswa SD berarti yang akan ikut AKM karena pelaksanaannya di bulan Agustus 2021, yang akan mengikuti AKM di Agustus 2021 adalah siswa kelas 5. Berarti yang sekarang siswa kelas 4. Ya. Nah, nanti hasil AKM itu akan keluar di bulan Oktober 2021. Ini ya gambarannya Aidan Bunda terkait dengan kapan pelaksanaannya. Jadi, minggu ketiga Maret untuk kelas 11, minggu kedua April itu untuk kelas 8, dan minggu ke 1 Agustus itu untuk kelas 5 SD. Oke, ini gambaran saja. Jadi untuk rilis AKM-nya nanti hasilnya, dan tentunya nanti akan dievaluasi, kemudian akan dilakukan tindak lanjut oleh pihak sekolah. Ya. Nah, terakhir kita akan coba lihat nih. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang dikeluarkan oleh Pusmenjar berkaitan dengan soal AKM, yaitu soal numerasi dan juga soal literasi. Jadi soalnya ini contoh untuk tadi kontennya adalah untuk data ya, untuk data dan peluang tadi. Jadi akan disajikan data, nanti siswa akan memperoleh sajian data seperti ini, kurang lebih contohnya ya. Nah, jadi ada penjelasannya, kemudian ada bagannya, ada tabelnya. Dari data yang disajikan, siswa itu harus bisa paham apa. Nah, terkait apa nih? Contoh misalkan di sana yang ditanyakan adalah kapan gitu kan, berapa lama waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Popok sekali pakai berarti anak nanti harus mencari tahu popok sekali pakai itu masuknya ke kategori yang mana gitu ya, karena di data yang ada adalah adanya kulit pisang, kulit jeruk, kantong kertas, sisa apel dan kertas tisu adanya gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Seperti itu. Jadi informasi yang disajikannya ada, tapi anak tidak bisa serta-merta mengambil informasi itu untuk menjawab pertanyaan. Anak harus menginterpretasi dulu. Ya. Jadi anak harus menginterpretasi dulu isi dari teksnya untuk bisa menjawab pertanyaan. Ini juga contoh yang lain, ya sama. Ini karena memang untuk data dan peluang tadi. Nah, kalau ini contoh yang berkaitan dengan geometri. Jadi kalau biasanya mungkin kalau secara konten pada saat mempelajari bidang datar, bangun datar, yang dicari adalah yang atau yang dipelajari tentang mencari luasnya, mencari kelingnya misalnya ya. Atau kalau pada aplikasinya misalnya mencari tahu berapa misalkan berapa berapa banyak keramik yang digunakan jika tamannya berbentuk seperti ini misalnya ya, itu bentuk soal ceritanya. Nah, ini bentuk soal numerasinya. Jadi ada beberapa desain dengan ukuran tertentu. Anak harus menghitung nih. Anak diberikan pertanyaannya bukan pertanyaan pilihan ganda kalau di sini. Benar atau tidak pernyataannya. Ya, jadi anak harus mencari tahu dulu beberapa langkah
penyelesaiannya tidak cukup satu langkah, tapi anak harus baca dulu informasinya dengan benar, anak harus mencatat dulu data-data yang diperolehnya apa, baru kemudian dia cari tahu, oh apa nih harusnya, oh ternyata ini berarti harus dicari nih, mana yang luasnya itu tidak lebih dari 32 meter, baru bisa dicari, dan seterusnya. Oke, nah ini contoh lain ayah dan bunda. Jadi lebih banyak itu nanti soal AKM itu sebetulnya berkaitan dengan permasalahan yang mungkin ditemukan oleh kita, oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak memunculkan permasalahan-permasalahan yang memang real gitu. Jadi ketika mau mencari luas, ketika misalkan di sini pertanyaannya ada berapa banyak keramik yang diperlukan gitu kan untuk dipasang di sepanjang kolam tersebut. Nah, nanti akan banyak hal seperti ini. Atau nanti misalnya berkaitan dengan ketika membuat taman, diperlukan berapa rumput atau berapa biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau ini bentuk literasi yang lain, ayah dan bunda. Jadi, kalau biasanya literasi bacaan itu kan teks ya, yang panjang. Memang ada teks panjang juga. Tapi selain itu ada juga teksnya itu yang berupa infografis seperti ini. Jadi ada infografis, kemudian dicari apa yang bisa disimpulkan atau yang berkaitan dengan misalnya ini misalkan di sini contoh ada dua buah poster, dari dua poster itu apa kaitannya, nah seperti itu ya contoh-contohnya. Oke, next kabam. Nah kalau yang ini satu ini untuk literasi membacanya yang memang berupa teks ya, ini berupa teks dan bisa dilihat ayah dan bunda pertanyaannya tidak semua pilihan ganda, bisa esai, bisa isian, bisa pilihan majemuk ataupun tadi menjodohkan ya. Nah itu mungkin, dan yang terakhir juga sama, itu contohnya, contoh yang terakhir. Oke. Nah ayah dan bunda tadi kita sudah bahas, ayah dan bunda tadi kita sudah bahas nih apa aja sih tentang AKM. Mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh ayah dan bunda ya, mudah-mudahan ayah dan bunda bisa lebih paham apa itu AKM. Nah sekarang kita kembali lagi nih. Kalau tadi berarti kita sudah tahu bahwa sebetulnya yang ikut AKM-nya anak kelas 5, AKM nasional ya, anak kelas 5, 8, dan 11 saja. Lalu anak saya seperti apa? Ya kalau anak ibu dan bapak sekarang kelas 4, tahun depan pasti ikut AKM. Jadi ya, kalau anaknya sekarang kelas 7, ya berarti tahun depannya yang akan ikut AKM-nya. Gitu. Artinya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa yang penting adalah kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi sangat penting. Bukan hanya karena AKM-nya, tapi memang kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi kemampuan dasar, keterampilan dasar, kompetensi dasar yang harus dikuasai agar bisa memahami konten-konten materi berikutnya yang akan diperoleh selama menempuh pendidikan. Baik itu di pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun nanti pada saat di perkuliahan. Nah, kalau kita lihat nih untuk ayah dan bunda yang mungkin putra putrinya akan segera menghadapi AKM atau untuk semuanya juga ya, apa sih yang penting, apa nih yang perlu kita persiapkan nih untuk menghadapi AKM? Yang pertama tetap, kalau tadi ayah dan bunda lihat ya dari contoh-contoh soalnya, memang nanti anak dihadapkan pada teks, anak dihadapkan pada data gitu ya. Artinya anak harus bisa memahami teksnya, memahami datanya, dan ujung-ujungnya kan tetap aja harus bisa menyelesaikannya. Dan untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, diperlukanlah konsep dasar dari konten materi yang terkait. Gitu. Kalau tadi terkait geometri, ya harus paham berarti konsep dasar bidang bangun datar, konsep dasar dalam bangun ruang, transformasi, dan lain-lain. Nah, jadi tetap penting untuk menguasai konsep dasar dari setiap konten materi yang dipelajari untuk setiap tingkatan. Yang pertama, artinya AKM atau tidak AKM, ya penguasaan konsep dasarnya tetap penting. Tapi kalau untuk yang mau AKM itu lebih penting lagi, gitu ya. Meskipun tadi hasilnya kan untuk menilai sekolah, bukan menilai individu, betul. Tapi kan individu juga secara tidak langsung tetap perlu menguasai itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi ayah dan bunda juga sudah lihat bentuk soalnya agak berbeda ayah bunda dari tipe-tipe soal biasa, sehingga perlu
anak-anak pun kita kenalkan dengan tipe soalnya. Jadi jangan sampai sebetulnya konten materinya sudah oke, sebetulnya udah bisa nih, tapi karena tidak kenal dengan tipe soalnya, malah jadi tidak bisa, jadi kan tidak terukur dengan baik juga ya. Jadi sangat perlu juga kita mengenalkan tipe-tipe soal AKM ini, bukan untuk drill, bukan drillnya, memang bukan drill, tapi bagaimana anak bisa mengenali, bisa berlatih, menyelesaikan permasalahan yang disajikan pada soal-soal tipe AKM. Dan tentunya setelah kenal ya harus ada pembiasaan, harus ada latihan juga gitu ya. Pada konten apapun sebetulnya, bukan hanya AKM. Karena nanti ayah dan bunda, kalaupun sekarang anak saya kelas 6 loh bu, kelas 9 gitu ya, nggak akan AKM dong berarti tahun ini. Tahun 2021 ya, berarti tidak akan mengikuti AKM. Tapi untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 tetap ada yang namanya US. Ya, ujian sekolah. Tetap ada. Karena untuk dinyatakan lulus dari satuan pendidikan, tetap harus mengikuti ujian sekolah. Meskipun ujian sekolahnya mungkin berbeda dengan UN, tapi tetap ada yang namanya ujian sekolah dengan standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga. Tetap berarti nanti akan tetap harus mempersiapkan diri untuk bisa lulus dari tiap satuan pendidikan. Ya, oke. Itu mungkin ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tadi materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, kemudian bisa juga menambah wawasan dari ayah dan bunda juga. Oke, Kak Bambang, saya kembalikan pada Kak Bambang. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nelly atas pencerahannya pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak, kita akan rehat dulu sejenak. Ibu dan Bapak, barangkali ada yang mau ke belakang atau mengambil minum atau apa, mangga. Kita akan rehat sejenak. Bagi Ibu dan Bapak, boleh kita menyaksikan sambil rehat ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab dari Tridaya Group berikut ini. Silakan. Halo adik-adik, Homeschooling Tridaya memberikan kesempatan untuk anak-anak hebat se-Indonesia untuk mengikuti program beasiswa di Homeschooling Tridaya. Persyaratan untuk mengikuti program beasiswa ini sebagai berikut. Oh iya, adik-adik juga bisa ikut dua program kita lainnya. Yang pertama adalah free trial di Homeschooling Tridaya, yang kedua adalah tes gaya belajar online. Tertarik sama program-program kami? Join yuk! Kisah kami selama belajar jarak jauh. Belum rasa malas datang saat waktunya belajar. Nah, bisa ketemu guru, teman-teman secara langsung. Apalagi tugas selama PJJ lumayan banyak. Belajar jarak jauh di masa sekarang memang butuh perjuangan. Untung ada Tridaya yang selalu menemaniku belajar.
hari-hari kami selama PJJ ditemani oleh Tridaya. Kakak-kakak tutor selalu mengingatkan kami setiap ada jadwal les. Selalu ada tawa dan canda sebelum kami mulai belajar. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada latihan soal yang harus kami kerjakan. Dan setelah itu akan dibahas oleh kakak tutor. Bila kami tidak bisa, kakak tutor siap membantu kami. PR dan tugas dari sekolah juga bisa kami tanyakan. Walau belajar jarak jauh, tapi kami tetap semangat. Kita bisa melewati ini semua. Asalkan selalu semangat, tetap optimis. Belajar bersama Tridaya. Bersama kita bisa. Ini. Hai Sobat Primat, bagi kalian siswa-siswi dari jenjang TK hingga alumni yang membutuhkan proses pendampingan belajar, kita Tridaya siap menemani kami. Adapun program belajar kami yaitu. Untuk setiap program belajar tersebut, Les Privat Tridaya memberikan prosedur layanan belajar yang terstandarisasi, fasilitas belajar yang lengkap, serta protokoler kesehatan untuk program belajar offline. Adapun untuk program Les Privat Tridaya yaitu Les Privat Tridaya juga mempunyai aplikasi yang bisa kalian install di Google Play Store lho. Namanya Privat Tridaya. Hai, aku Arga. Kujalani masa SMA aku seperti anak remaja lainnya. Pergi sekolah, kerja kelompok, jalan-jalan bareng teman, les, dan beberapa kegiatan lain. Semua kegiatan ini berjalan dengan normal, hingga pada suatu saat pandemi menyerang dunia, termasuk Indonesia. Hampir semua kegiatan harus dilakukan di rumah secara online. Sekolah, les, ibadah, bahkan bermain bersama teman pun terbatas di dunia online. Sempat galau sih, gimana aku nanti kuliah ya? Mungkin gak ya aku bisa keterima PTN dengan situasi gini? Tapi aku tahu, aku gak sendirian. Aku bisa lewati masa-masa ini, dan aku yakin semua orang juga bisa. Aku harus tetap sekolah meskipun online. Bagaimanapun, guru sekolahku telah berupaya memberikan yang terbaik untuk semua siswa-siswinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, bagaimana kabarnya di rumah? Apakah sehat-sehat saja? Mudah-mudahan masih sehat ya. Selepas sekolah, aku tetap ikut les. Karena di tempat les, aku bisa dapetin tambahan ilmu yang bisa buat aku lulus masuk PTN. Aku gak mau kecewain orang tuaku yang sudah berkorban buat aku. Nyekolahin aku, ngedoain aku, ngelesin aku. Aku harus sukses. Nah, sekarang kita belajar reaksi redox dengan cara PBO. Apa itu PBO? Perubahan bilangan oksidasi. Capek? Iya. Bosan? Iya. Tapi kalau gitu, gimana dengan orang tuaku yang tidak pernah capek dan bosan doain serta dukung aku? Aku yakin, apa yang telah kita perjuangkan tidak akan sia-sia. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah menemaniku hingga aku diterima di PTN yang aku cita-citakan. Guru sekolahku, tutor-tutor lesku, dan tentu orang tuaku. Satu hal yang
Oke, baik Ibu, Bapak, Ayah, Bunda sekalian, kita akan lanjutkan sesi workshop hari ini dengan sesi tanya-jawab ya. Tadi saya sudah coba cek di kolom chat, banyak sekali pertanyaannya ya. Tapi sebagian besar memang orang tua kelas 6 dan kelas 9 yang masih kebingungan. Jadi fix nggak ya saya tahun ini ikut AKM atau enggak, lalu mendaftar ke sekolah berikutnya, jenjang berikutnya. Untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, yang pertama adalah penanya pertama itu adalah Ibu Kael Zafrani. Halo Ibu Kael, boleh silakan unmute dan mungkin bisa sekalian langsung ngobrol dengan Teh Nelly ya. Ibu Kael, halo, ada Ibu Kael? Oh, Ibu Kael Zafrani dengan Ibu Kael Zafrani. Iya, iya Pak. Oke, boleh Bu, silakan langsung saja bertanya ke Teh Nelly seperti apa. Silakan. Ya, selamat siang Bu. Ya, selamat siang Bu. Ya, saya kebetulan orang tua kelas 9 Tridaya Cabang Buah Batu. Berarti yang kelas 9 ini udah belum bisa nggak pakai AKM ya Bu buat ini UN ya? Betul Bu. Jadi untuk kelas, saya langsung jawab aja ya Bu, nggak apa-apa. Iya, mangga. Jadi Ibu dan juga Ayah dan Bunda juga yang sedang menyimak, untuk siswa kelas 6 dan 9 memang di tahun ini tidak mengikuti AKM. Nah, adapun untuk kelulusan nanti tetap ada ujian sekolah ya, dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri dan juga ada di Permendikbudnya bahwa ujian sekolah itu bisa berupa ujian tulis, ada ujian praktek juga, dan juga ada portofolionya ya. Jadi untuk kelas 6 dan 9 bisa fokus ke untuk persiapan ujian sekolahnya. Nanti juga di Tridaya kemarin kita sudah berikan ada beberapa program untuk simulasi ujian praktek ya. Nah, kemudian ya, nanti juga di semester 2 kita juga akan mulai memfokuskan ke persiapan ujian sekolahnya juga. Tapi Ayah dan Bunda sebagai informasi nih, selama bulan Oktober, dari bulan Oktober sampai November ini, yeah, semua siswa Tridaya pun tetap kita berikan latihan persiapan menghadapi AKM. Baik itu kelas 7, 8, 9. Jadi sebetulnya mungkin Ibu juga sudah ada gambaran lah sedikit ya mengenai ya, sudah bentuk-bentuk soal AKM itu. Gitu Ibu? Iya. Berarti penilaian buat daftar SMA itu dari US ya Bu? Nah, untuk PPDB sendiri ya, PPDB memang sudah disyaratkan menjadi salah satu poin yang dibahas di kebijakan Merdeka Belajar. Jadi PPDB masih zonasi. Adapun untuk prestasi itu berapa persen, kemudian menggunakan nilai apa, itu mohon maaf belum ada informasi Bu. Kemarin sudah kita coba cari tahu juga, tapi memang belum ada informasi terkait nilai apa nih nanti kalau misalkan lewat jalur prestasi. Tapi insya Allah nanti kalau sudah ada informasi, secepatnya kita akan share juga kepada Ayah dan Bunda semua ya. Oh iya, ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke, Tenel tadi juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa ya tadi dari Ibu Rini. Ibu Rini juga menanyakan bahwa kayaknya akan seperti apa. Kemudian juga Bunda Sabina juga menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya bahwa untuk kelas 6 dan yang 9 yang sekarang memang tidak akan mengikuti AKM nasional, dan untuk PPDB memang kami masih menunggu informasi yang lebih akurat dari setiap dinas pendidikan atau KPN gitu. Karena yang mengeluarkan peraturan ini ada dari Bapak Yana Nuryana. Boleh silakan, halo Bapak Yana Nuryana, boleh silakan di unmute, bisa langsung ngobrol dengan Teh Nelly. Halo, dengan Bapak Yana Nuryana masih adakah? Oke, mungkin ada hambatan.
Pertanyaannya seperti ini, Teh Nel, dari Bapak Diana Nuriana. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan siswa untuk menghadapi UM nasional dan UM kelas ini? Bagaimana peran orang tua dan siswa? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Bapak Yana adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa? Hal kondisinya memang sebagian besar anak-anak Indonesia zaman sekarang belum tahu, tapi langsung dijawab. Oke, baik. Ada dua pertanyaan tadi ya, Kabam ya. Jadi yang pertama, apa yang harus dipersiapkan nih oleh siswa dan orang tua tadi ya untuk menghadapi AKM? Gitu ya pertanyaannya, Kabam? Iya, betul. Oke. Nah, tadi mungkin sudah saya sampaikan ya. Jadi intinya untuk menghadapi AKM. Ya, betul, Tenel, seperti itu. Ya, meskipun misalkan kata Pak Nadiem itu nggak perlu bimbel katanya ya untuk AKM. Ya, untuk AKM-nya sendiri memang tidak perlu bimbel, tapi kita perlu mempersiapkan diri. Apa saja yang harus dipersiapkan tadi? Yang pertama, penguasaan konten atau penguasaan konsep dasar dari setiap konten materi. Itu tetap perlu. Artinya, untuk menghadapi AKM tadi ada, misalkan ya, untuk numerasi terutama nih. Untuk numerasi kan ada bilangan, kontennya kan terkait dengan bilangan, terkait dengan pengukuran geometri, kemudian data dan peluang, dan juga terkait dengan apa itu yang keempatnya, aljabar. Empat poin ini kelihatannya empat poin besar aja, cuma empat gitu, padahal sebetulnya di dalamnya kan kontennya bilangan itu kan banyak, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahannya gitu ya, ada bilangan pangkat, akar. Kemudian di geometri, misalnya ada bangun datarnya, bangun ruangnya, transformasinya. Apalagi di aljabar, lebih banyak lagi sebetulnya kontennya itu. Jadi, untuk menghadapi AKM, ya kuasai dulu konten-konten atau konsep-konsep dasar dari konten materi yang memang akan diujikan di AKM. Itu yang pertama. Ya, berarti mau tidak mau, proses belajar yang utuh, yang bermakna, gitu ya, itu tetap penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi harus mengenali tipe soalnya, harus berlatih. Minimal dengan kenal, mencoba, gitu ya. Tapi kan tidak cukup mencoba hanya sekali. Karena bentuk soal AKM itu dipastikan ya, insya Allah nih, dipastikan tidak akan ada yang sama. Kenapa? Karena kan AKM tadi mengambil dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan. Dan kita tahu permasalahan dalam kehidupan banyak banget gitu yang bisa dijadikan persoalan dalam soal gitu kan, dalam soal AKM gitu. Jadi mengenalinya sekali kenal aja mungkin belum cukup, tapi anak harus dilatih lagi, lebih banyak lagi dikenalkan dengan tipe-tipe soalnya agar bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang tepat tentunya ya. Nah, kita tahu kan semakin kita sering menemukan permasalahan, semakin terampil kita untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi kalau yang harus dipersiapkan apa, yang pasti adalah kuasai konsep-konsep dasar dari setiap konten yang akan diujikan. Kemudian yang kedua adalah kenali dan latih tipe-tipe soalnya, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalaupun misalkan berlatih tipe soal bukan berarti drill, bukan berarti cara cepat, bukan. Tapi bagaimana anak bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan nalarnya, dengan menggunakan kemampuan berpikir. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Bang coba diingatkan lagi, saya lupa. Pertanyaan kedua adalah bagaimana meningkatkan kemampuan literasi siswa? Mengingat sebagian besar anak Indonesia kan kurang suka dengan tipe soal yang panjang, Daniel. Betul, ya. Ini merupakan PR kita bersama. Bukan hanya PR ayah bunda, tentu saja ini juga adalah PR dari guru-guru di sekolah juga. Jadi bagaimana memang kita tahu gerakan literasi ini sudah digembar-gemburkan dari tahun kemarin, gitu ya. Nah, salah satunya ya bagaimana bisa meningkatkan minat baca anak. Gitu. Bagaimana sekarang untuk meningkatkan kemampuan literasi ya, mau tidak mau harus dipaksa, artinya dibiasakan anak dihadapkan dengan teks yang memang harus dia baca, harus dia pahami.
Jadi kalau misalkan guru di sekolah, kalau biasanya misalkan mengajarnya mungkin langsung ke penjelasan materi gitu ya, atau misalkan penugasannya langsung berupa proyek saja, misalkan bisa jadi nanti memang dibiasakan dulu, dikasih dulu teksnya gitu. Kalau misalkan ketika melakukan, biasanya kalau Bapak Ibu guru di awal itu suka melakukan apersepsi ya, jadi di awal mengajak dulu agar siswanya tertarik ke materi yang akan disampaikan, agar siswanya sudah berpikiran atau memikirkan hal yang sama dengan apa yang akan disampaikan. Nah, mungkin pada saat apersepsinya bisa diubah. Mungkin pada saat apersepsinya bisa disajikan dulu dalam bentuk teks, di mana anak harus mencari informasi penting dari teks itu apa. Tentunya teksnya yang berkaitan dengan konten materi yang akan dipelajari, gitu ya. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan literasi, ya mau tidak mau harus diajak baca gitu, dibiasakan berarti kan ya, mungkin di awal pembiasaan dikenalkan dulu mungkin dengan teks-teks yang pendek, tapi kontennya tetap bersesuaian. Jadi mungkin teksnya pendek dulu, sedikit demi sedikit nanti anak dilatih untuk memahami teks yang lebih panjang. Ya, gitu mungkin nih Kak Bang. Oke, Renal, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Ibu Nuke, bagaimana untuk kelas 1, kelas 3, kelas 9? Karena tadi tidak disebutkan ikut AKM nasional maupun ikut AKM kelas. Kelas 1, kelas 3, kelas 9. Pertanyaan keduanya adalah, apakah UTS, UAS itu masih... Enggak, silakan Renal. Oke. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu tadi betul, bagaimana untuk siswa kelas 1, 3, dan 9 gitu ya? Karena tadi di AKM nasional dia nggak ikut, karena AKM nasional hanya untuk kelas 5, 8, dan 11 ya. Kemudian di AKM kelas, tadi hanya kelas genap aja, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lalu gimana nih nasibnya yang kelas 1, 3, dan 9 gitu ya? Nah, berarti untuk kelas 1, 3, dan 9, ini memang tidak ada AKM-nya di kelas tersebut. Tapi, bukan berarti guru di sekolah tidak melakukan treatment, tidak melakukan upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Dalam setiap pembelajaran, harapannya diharapkan setiap guru memang melakukan proses yang assessment itu tetap dilakukan, gitu. Jadi kalau mungkin ayah dan bunda, kita kan biasanya ada namanya ulangan gitu ya, ada yang namanya UTS, ada yang namanya UAS gitu. Nah, kalau ulangan itu kan suatu kegiatan evaluasi formatif yang memang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemampuan anak, untuk mengetahui penguasaan anak terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, dari kegiatan itu adalah jadi bahan sebetulnya buat guru untuk memperbaiki kualitas atau memperbaiki proses pembelajaran pada waktu berikutnya. Jadi betul, di kelas 1, 3, dan 9 memang tidak ada AKM. Tapi tidak berarti di kelas 1, 3, dan 9 tidak perlu melatih, tidak perlu meningkatkan kemampuan literasi numerasinya. Karena justru di kelas 1 ini sangat penting, karena akan menjadi dasar untuk pemahaman dia juga di kelas 2, gitu ya. Kemudian ketika di kelas 3, penguasaan konten di kelas 3 itu akan jadi dasar juga buat dia bisa memahami, bisa mengikuti materi di kelas 4. Dan seterusnya, ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apakah UTS dan UAS tetap ada? Tetap ada tentunya ayah bunda, karena AKM ini, baik itu AKM nasional maupun AKM kelas, tidak menggantikan, ya, tidak menggantikan apapun. Sebetulnya ini adalah proses assessment, proses untuk mendiagnosis kemampuan siswa, mendiagnosis kondisi siswa. Saat ini seperti apa nih kemampuannya, saat ini seperti apa nih penguasaannya, gitu. Jadi, ulangan harian itu akan tetap ada, dan bahkan ulangan harian harus lebih sering dilakukan oleh para guru di sekolah tentunya. Kenapa? Karena kan ketika ulangan harian satu bab, misalkan ya, satu bab langsung ulangan. Guru bisa langsung tahu, oh ini ternyata ada masalah nih. Oh berarti apa nih yang masih harus diperbaiki? Ada upaya dulu untuk memperbaiki.
tidak langsung, ah nanti aja deh UTS aja. Kalau UTS aja kan udah terlalu banyak materinya. Ketika akan melakukan tindak lanjut, akan memperbaiki, akan agak sulit gitu ya. Jadi UTS, UAS akan tetap ada, ulangan harian bahkan dengan adanya AKM ini justru akan lebih sering. Dan tadi tentunya untuk kelas akhir tetap ada US-nya. Ya, gitu mungkin. Kabang, Ibu Nuke, ya. Oke. Terima kasih, Teh Nel. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan tambahan ini terkait dengan masih kelas 6 dan 9, Teh Nel, ternyata. Jadi yang hadir, yang join di workshop kita pagi ini mungkin kebanyakan adalah kelas 6 dan 9 mengenai siapa yang membuat soal US. Itu. Kemungkinan tadi juga ada beberapa pertanyaan lanjutan yang masuk. Apakah masih PPDB untuk pendaftaran ke jenjang berikutnya? Tapi tadi mungkin sudah dijawab ya, bahwa untuk ke jenjang berikutnya, kemungkinan besar masih tetap akan pakai zonasi. Sisanya mungkin kita masih menunggu aturan dari setiap kota dan kabupaten. Itu mungkin, Tenel, kalau tentang US, Tenel. Siapa sih pembuat soalnya dan seperti apa soalnya? Baik. Baik, Ayah dan Bunda. Nah, sekarang balik ke US ya. Kalau 2 tahun lalu siswa kelas 6 kalau kelas 9 ya, siswa kelas 9 dan siswa kelas 12 dihadapkan pada dua jenis ujian. UN, ujian nasional, dan USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Kalau kelas 6 hanya USBN aja sebetulnya ya, ujian sekolah berstandar nasional. Enggak ada UN-nya kalau kelas 6. Nah, USBN beberapa untuk UN kita tahu bahwa soalnya itu dibuat oleh pusat dari BSNP. Sedangkan untuk USBN itu pada saat 2 tahun lalu terakhir pelaksanaan USBN, soal itu kan dibuat oleh kelompok kerja guru. Pada dasarnya itu 2 tahun lalu ya. Nah, sekarang tahun ini seperti apa? Kalau hasil diskusi kami dengan waktu staf di Puspendik, di Pusat Pendidikan dan Pusat Penilaian Pendidikan, waktu itu ketika kami diskusi, lalu US siapa Bu yang bikinnya? Kita juga sama, menanyakan hal yang sama. Jadi, menurut Ibu itu, menurut beliau, US itu harus dilakukan oleh pihak sekolah. Karena sekolah yang tahu kondisi anaknya, gitu ya. Jadi kalau disusunnya berdasarkan apa? Ya, susunan soalnya tetap disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tetap ada standar, Ayah dan Bunda. Tetap ada yang namanya standar kompetensi lulusan yang digunakan ketika menyusun soal US. Hanya saja si soal US-nya itu soalnya sendiri mungkin akan berbeda-beda untuk tiap sekolah. Disesuaikan dengan kemampuan anaknya, disesuaikan dengan materi yang memang sudah dipelajari. Misal, kemarin saya sempat tanyakan juga seperti ini. Bagaimana dengan US anak yang sekarang kelas 9 atau kelas 6? Tahun lalu, ketika mereka kelas 5 atau kelas 8, hampir 4 bulan terakhir pandemi, sehingga belajar di rumah dengan kondisi ya serba... begitulah ya, Ayah dan Bunda juga tahu lah kalau misal kondisi PJJ di awal pandemi itu seperti apa, UN tiba-tiba tidak ada, kemudian serba disederhanakan ya waktu itu. Nah, kemudian jadi ketika mereka kelas 8 atau kelas 5, berarti 4 bulan hilang sebetulnya ya. Mungkin materinya, kurikulumnya lebih disederhanakan. Kemudian sekarang kelas 9, mungkin belajar dengan kurikulum darurat, tidak lagi murni, tidak lagi full kurtilas, gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan soalnya? Nah, makanya menurut beliau dari status Pusmenjar itu, ya di sanalah peran sekolah. Sekolahlah yang lebih tahu. Anak itu sudah, materi yang sudah disampaikan ke anak itu, dari SKL-SKL-nya itu, berarti yang sesuai yang mana? Bukan yang sesuai ya, jadi dari materi yang sudah dipelajari, dipetakan pada sesuai dengan SKL-nya. Gitu. Jadi itu yang lebih tahu, makanya nanti sekolah yang akan menyusun soalnya. Nah, tetapi apakah ini akan murni sekolah dalam arti setiap guru dalam setiap sekolah itu menyusun soal-soal sendiri, atau akan seperti 2 tahun lalu akan bekerja sama dalam sebuah tim
oleh sebuah misalnya oleh kelompok kerja guru misalnya. Nah, itu memang belum ada detailnya seperti apa. Tapi secara umum untuk US tetap ada standar yang harus dipenuhi. Soal mungkin dibentuk atau disusun oleh guru ataupun tim guru gitu ya, tetapi berdasarkan standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang terkait dengan pertanyaan US, Kabang. Oke. Penanya terakhir, Tenel, ya, sebelum kita akan mengakhiri sesi ini, dari Ibu Nunik. Ibu Nunik, boleh silakan langsung Ibu unmute mic-nya, barangkali mau bertanya secara langsung kepada Teh Nelly. Ibu Nunik, halo Ibu Nunik, bisa? Iya, bisa Pak. Oh iya, mangga silakan Ibu. Assalamualaikum Teh Nelly. Waalaikumsalam Bu. Anak saya tuh kelas 4. Ya. Kata Teh Nelly kan tadi sekilas saya terlambat juga tadi. Berarti tahun depan tuh kan kelas 5. Berarti ikut AKM ya? Betul, ya. Putra Ibu sekarang kelas 4, tahun depan kelas 5, karena AKM-nya untuk kelas 5 dilaksanakan di bulan Agustus, berarti ketika kelas 5 itu nanti Putra Ibu akan ikut AKM. Nah, itu di Bimbel Tridaya, untuk saat ini, adakah program khusus untuk AKM itu? Iya. Kebetulan atau masuk? Ada, Bu. Atau anak saya itu harus masuk ke mana? Ke reguler kah? Atau ke batik? Atau gimana sarannya, Teh Nelly? Oh, iya. Anak Ibu sudah di Tridaya sekarang? Sudah di Bimbel Tridaya? Kemarin, sebelum COVID, masih di batik. Oh, sebelum COVID masih di batik. Oke. Okay. Sebetulnya, Bu, untuk program siap AKM, itu sudah kita gulirkan, sudah kita laksanakan dari awal bulan Oktober kemarin untuk siswa Bimbel Tridaya. Jadi, kalau siswa Bimbel Tridaya, itu sudah ada program untuk siap AKM dari mulai bulan Oktober kemarin. Gitu. Jadi, kalau sudah masuk di Bimbel Tridaya, insya Allah persiapan untuk menghadapi AKM ini sudah kita fasilitasi. Jadi sebaiknya anak saya ikut yang mana, Teh? Reguler aja atau gimana? Atau ada khusus? Enggak, reguler, bimbel reguler saja. Bimbel reguler saja udah terfasilitasi, Bu. Udah cukup berarti reguler aja ya? Iya, betul. Ya, itu aja Teh Nelly. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu mungkin Teh Nelly penanya terakhir kita hari ini. Ini mohon maaf ayah dan bunda, waktu kita terbatas hari ini, kalaupun misalnya masih belum terjawab, silakan untuk menghubungi nomor Bimbel Tridaya dia, atau nomor call centernya kami, untuk alamat kantornya ada di Jalan Katamso nomor 27. Silakan ayah bunda untuk berkonsultasi, bisa ke saya atau bisa ke Teh Nelly. Kami ada setiap hari Senin sampai Sabtu di jam kerja. Silakan, barangkali ingin menginginkan apa konsultasi yang lebih dalam mengenai AKM, silakan. Bisa siap ya, Tenel, ya? Insyaallah siap. Oke, terima kasih terakhir Teh Nelly, terima kasih atas materinya, terima kasih atas semua jawabannya, sangat informatif ya. Tadi mungkin yang saya ambil salah satu kesimpulannya dari Bunda Sabina ya. Bunda Sabina tadi sempat mengetik bahwa dengan sistem AKM ini mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Memang tujuannya itu membuat pendidikan untuk anak-anak di Indonesia menjadi jauh lebih baik dari sekarang gitu. Dan yang penting sih sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan dari Teh Nelly, AKM atau tidak AKM, yang penting itu adalah siswa bisa menguasai semua konsep dasar di kelasnya. Karena itu yang penting, bukan cara cepat, bukan cara apa gitu ya, tapi bagaimana siswa bisa menguasai konsep dasar. Itu yang penting. Di kelas berapapun, di jenjang partisipasinya hari ini, kami informasikan dari sekarang bahwa kami akan kembali mengadakan talk show atau parenting untuk semua orang tua siswa, baik siswa orang tua siswa Tridaya maupun non Tridaya. Kami akan mengadakan parenting 21 November pukul 10.00. Barangkali ada yang memang sudah saya share.
atau mungkin ke koordinator unit atau oleh para tutor-tutor kami gitu ya. Jadi kami akan kembali mengadakan parenting dengan peserta yang jauh lebih besar lagi. Mohon maaf barangkali ada yang tidak masuk hari ini karena kapasitasnya hanya 100, tapi nanti tanggal 21 November kami akan kembali mengadakan parenting untuk seluruh orang tua, baik itu siswa Tridaya maupun non-Tridaya, dengan kapasitas peserta yang jauh lebih banyak lagi. Itu saja, terima kasih sekali lagi Teh Nelly, terima kasih untuk ayah bunda semuanya. Saya tutup sesi ini, semoga kita semua selalu ada dalam rahmat hidayah Tuhan, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.